Boleh dong perkenalan diri dulu. Nama saya Ahmad Aisha dari Departemen ESL. Nama aku Dewi Sakina dari Departemen ESL 59. Oke, Ahmad, gimana sih menurut kamu seberapa berpengaruh polusi suara ke kegiatan sehari-hari kamu? Jujur mengganggu banget ya, soalnya polusi suara itu bikin bisa kita nggak bisa tidur gitu. Lumayan ganggu banget ya, kalau misal misal mau tidur gitu sama mau istirahat kan kita nggak bisa diganggu kan, kita mau dalam kondisi yang nyaman gitu. Dan menurut kamu juga polusi suara itu masalah yang penting untuk diselesaikan untuk sekarang ini nggak sih? Untuk sekarang jujur penting ya, soalnya polusi suara yang ada di lingkungan saya itu bisa sampai sekitar jam 3 pagi dan itu juga bisa bikin produktivitas gue sendiri bakal menurun gitu. Ya penting, apalagi kalau memang sudah di taraf mengganggu ya. Contohnya, emang kita mau istirahat terus teman kosan kita berisik yang teriak-teriak sampai lari-lari gitu. Misalnya kemarin ada ini bis yang telolet di jalan raya dekat rumah sakit kan, takutnya orang-orang di rumah sakit keganggu gitu. Contoh ini dong, contoh polusi suara yang sering kamu alami apa aja sih? Orang nyetel dangdut sampai jam 3 pagi. Mungkin dari kendaraan-kendaraan di jalan raya ya, karena kawasan aku dekat jalan raya. Polusi suara adalah suara atau kebisingan tak diinginkan yang dihasilkan dari suatu kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kenyamanan. Polusi suara sendiri sudah menjadi hal yang biasa terjadi, terutama pada kawasan perkotaan, industri, atau padat penduduk. Indonesia memiliki peraturan mengenai baku mutu tingkat kebisingan pada kawasan atau wilayah kegiatan. Baku mutu tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan untuk dikeluarkan ke lingkungan dari suatu kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan pada kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, nomor KAP48 MAN LH 11/1996, terdapat tingkat kebisingan yang berbeda-beda untuk setiap kawasan atau lingkungan kegiatan. Kawasan perumahan dan pemukiman dengan tingkat kebisingan maksimal 55 desibel, perdagangan dan jasa 70 desibel, perkantoran dan perdagangan 65 desibel, ruang terbuka hijau 50 desibel, industri 70 desibel, bandar udara 75 desibel, pemerintahan dan fasilitas umum 60 desibel, rekreasi 70 desibel, rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah masing-masing 55 desibel. Namun, tingkat kebisingan kawasan yang dekat dengan jalan raya telah melebihi baku mutu yang ditetapkan, yakni bisa mencapai hingga lebih dari 70 desibel. Maka, bukan tidak mungkin bahwa penduduk yang bermukim di sekitar Jalan Raya Dramaga juga terpapar tingkat kebisingan yang melebihi baku mutu yang mengganggu kenyamanan, terutama mengingat padatnya lalu lintas kendaraan di jalan raya ini. Menurut WHO, tingkat volume suara yang aman bagi telinga manusia adalah di bawah 85 desibel. Tingkat suara hingga 120 desibel juga aman bagi manusia, namun hanya dalam durasi singkat. Beberapa suara keras yang dapat mengganggu kenyamanan pendengaran manusia, diantaranya lalu lintas yang ramai, suara sepeda motor, konser musik, alat pemotong rumput, dan pesawat kertas kandas. Polusi suara merupakan salah satu bentuk eksternalitas negatif dalam kehidupan. Eksternalitas sendiri merupakan dampak yang diterima oleh beberapa pihak akibat dari kegiatan ekonomi, baik produksi dan konsumsi yang dilakukan oleh pihak lain. Menurut Safira 2017, suara yang cenderung bising dapat mengganggu ritme kehidupan harian. Polusi suara dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan seperti gangguan tidur, gangguan pendengaran, penyakit kardiovaskular, gangguan hormon, dan meningkatkan insidensi diabetes. Polusi suara dapat mempengaruhi status kesehatan mental seseorang akibat paparan kebisingan dan tingkat stres yang tinggi. Namun, polusi suara juga dapat menimbulkan hal-hal yang baik, seperti polusi suara yang ditimbulkan oleh fans sepak bola dapat membuat para atlet menjadi lebih bersemangat. Kemudian, suara dangdut yang ada di acara pernikahan dapat membuat suasana menjadi lebih meriah.